Tuhan, Salom Mucejua, Man Bandu, orang tua kami Saitun, GBKP Rumbun Tebing Tinggi, Kuga Beritan. Mesehat kam kerina, tentuna enama pengarah penta telah nak kita pe tetap sehat Mucejua, guna kita tetap mengejapkan keleng ati Tuhan ibas tengah-tengah kegeluh kita. Ibas wari sendah enda semua paksa anak kita ngelakukan PA Saitun ibas paksa endai, maka mari sikap diri kita ras lebih si puji Tuhan ibas kitab dendenta nomor 280 sada kekelengan Yesus keempat manusia. Bapa sini surga, bujur Tuhan, ibas perkuah hati ini Bapa, si tetap nemani geguhun kami, wari lepas wari Bapa, semaka ibas wari senah enda pe Tuhan, tetap dengan ijabkan kami, kemalam hati si dah nabas di batanari, ijab ibas paksa enda pe Tuhan, ngo sikap kami Bapa, laku menaken karena PA setun kami Bapa, emaka ibindukan kami, gelahna puasa kesah musibah dia, reku tengah-tengah kami kerana orang tua Saitun kami Bapa, gelah tetap ia ijab kena kuasaan du Bapa, laku ngajari karena kataan du he Bapa, kemahan du besenakan karena kataan du, kami si ngajari sa Bapa, ngerana dari ku Tuhan, sebab reku kami bas gelar anak du Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kata di bata si jadi pengugenta ibas PA Saitun ta, ibuan ibas Sada Korinti 10:3 ayat 14 sepitu. Sada Korinti 10:3 ayat 4 sepitu. Mari si buka pustakata. Kala sir keleng ate yarus megenggeng, menghuli la percian, la meganjeng ukur, la sombong. Ia labung karus, la carikan untung manbana saja. La pergelut, la kira kesalahan kala. Lam riau kurna adikala arban si jahat, tapi ikut remreh ukur ibas si benar. Kalak sir geleng ate ngasuk genggen kai-kaipe, tek makalik si muli bas kerinana, tetap berpengarapan dengan sabar ibas kaipe. Terjengjena katenda. Tema sisa mambanta ibas PA Saitun tehenda, biak geleng ate si manusihan. Tujuna gelah Saitun mencidahkan geleng ate jadi usian ibas geluhna. Kekelengan Tuhan adi ngerana kita karena biak kekelengan setuhuna lanibo setuhuna asing manbanta kerina. Sebab na kerina kita ngeluh ibas kekelengan subuh ngelengi entah ikelengi. Tapi ibas zaman genduar enda gunang dalankan kekelengan cukup mbue tantangan sihadapi kita. Sebab mbue jelma relumba ngukurkan dirina masing-masing. Egois, individualis. Maka ibas neken kekelengan perlu ke perjuangan. Sebab lit lalit sebab la sitik rungga entape tantangan si turah ibas dalankan kekelengene. Lika kebiaran bagi nina belas-belas bagi mulahi biang kicat. Kenca si sampati kita kakarakna. Tentu selaku kalak singgor kini teken khususna mankam kerina orang tua kami Saitun. Arus kita cidahkan jati dirita
tetap dalamkan biak kekelengan, bahkan harus kita jadi usihan kuga carana ena mesti jadi ora tenta ibas bahan PA saitunta ibas waris enda enda. Kata dibata ibas ada Korinti 10:3 ayat 4-7 dai ena merupakan surat Rasul Paulus man perpuluhan Korinti. Ibas suratnya enda Paulus mereka persingat ras pengajaran man perpuluhan Korinti. Ija perpuluhan Korinti enda lebih mengutamakan karena berbagai-bagai karunia ibas dahin pelayanannya. Ibas ayat sada setelu Paulus turikin lima karunia si breken dibata ema cakap kesah tapi bahasa roh pemerai ernubuat metah kerina rahasia ya cukup ibas kita kensah maka ngasuk ya mindahkan deleng pe. Tapi adila arkeleng ate nandangi kalak si deban sia-sia me siekrina. Maka ibas ayat 4-7 ibas mungkin tehenda Paulus ingatkan arus biak-biak ibas dalamkan kekelengan ibas kegeluan enda arus megenggeng ibas kai-kai pe arus ngasuk arban simuli aruslah percian lah banci meganjak ukur, lah banci sombong geluh kala Kristen lah mekarus ibas kaipe lah carikan untung man bana saja tapi litmin nanamna man kala sideban lah pergelut lah kira kesalahan kala tapi koreksilah diri sendiri lah meriah ukur ibas kala arban si jahat tapi ikut meriah ukur ibas si benar bagi metanda kini teken kala si dewasa lid sura-sura neken keleng ate ras ngasuk ngengken ibas kaipe sila bagi ukur sebab Yesus ngo jadi usia kita kekeleng Tuhan arah PA saitunenda empersingeti kita kerina khususna mankam orang tua kami saitun gelana jadi usihan ibas neken biak keleng ate subuh ibas jabu nandangi anak kempu kela permain ya perbulangan dehara bagi pengen kegelengan man kalak si deban sebaleng ta kade-kade ta krinana sebab na inti ibas pustaka si badia ema ikatakan ibas Matius 22 ayat 37 kelengilah Tuhan di batang asa ukurdu asa tendindu dengan asa gegeh bulit ena memerintah si melinda dengan si pentingna si peduakan baris bali rasindai ema kelengilah temandu manusia bagi kamu kelengi dirimu tapi mekatep si terjadi bas kita diskusi entah pencakapkan karena kekelengan banci nekahan cakap kensa ras gedang tapi sekubas praktek entah pe penerapena bagi si mesra guna dalam kensa maka ibas kita neken kekelengan mankala sedeban arus dibenahi alu langkah iman ulang biar ular ragu-ragu sebab kehadiran ta selaku kala singgung ngaloken kekelengan ibas ibatanari rutang kita guna neken kekelengan mankala sedeban bagi si tersurat ibas Roma 10:3 ayat 8 geluh ta arus ternanam jadi sira ras terang ras jadi usihan man kalak si deban asa gegeh ras ukurta bahkan arus si tingkatkan ibas neken kekelengan asa si inggona tetaplah kita jadi usihan ibas neken kekelengan sebab Tuhan Yesus ngoleben jadi usihan man banta selamat jadi usihan guna neken kekelengan Tuhan Yesus si masu-masu kita kerina. Amin. Mari si pesikap derita guna kita nengken persembahan man Tuhan. Sanga kita pepulung persembahan ta ras kita rende. Ibas kitab nendeta nomor 402 perban kegelangan bu sindeken.
Sebas paksana kita melakukan prototon persembahan rasa patah, mari bersikap diri ta ras kita toto. Bapa sini surga, Bapa sini bebas kekelengan, tetap kami ngatakan bujur mambandu Bapa arah perkuah hati ini, si tetap dialogkan kami kuas tengah-tengah kegelung kami. Terlebih bu, hidung keken kami sadar begin karena kata anu, ingat men kami kerina anak-anak nu selaku kami kalak si terkini tegen, kami pe harus ngasup jadi usiran ibas menjalankan kekelengan ya Bapa. Sebab na Kristus pe ngoleben cidahkan kekelengan man kami, alu kematian bu ikayu persilang guna nebusi dosa kami Bapa. Ya maka kami pe harus ngasup mencidahkan kekelengan gue man kalak si deban Bapa. Bapa si sugar toto kami Bapa. Karena sana bagini gue sebuatan kami lingkup persembahkan kami. Pasu-pasu itu persembahan kami adalah na tutur guna ipakeken ibas pelayanan ibas tengah-tengah gerejaan Bapa. Kami kerina anak-anak lusin dan persemanena kami si masu-masu kerina usaha pencarin pendahin kami Bapa. Berikan dulu rezeki si simpar. Kalau bagi ngasuk kami mereka simuli si terbaik senakat si Bapa. Terlebih bertoto kami nandangi kerina orang tua si goseitun Bapa. Gelahna Tuhan tetap si mereka kesehatan ras kejua-juan kuas tengah-tengah kegeluna. Terlebih ibas paksa si geduar enda Bapa. Ibas masa pandemi corona enda lisada karun hati kebiaran nandangi kerina orang tua si goseitun. Berkitaikan pinaikan enda pe Tuhan. Maka lanai bubanci kami beraktivitas bagi si marenda Bapa. Ya maka Tuhan tetap si masu-masu gelahna orang tua kami si ngoseitun Bapa ngasuk ia menjaga dirina Bapa alu mengikuti kare si jadi anjuran si ngoi bahan pemerintah. Ema alu menggit make masker bagi pe ngikuti social distancing Bapa mengatur jarak Bapa. Gelahan bagi pe Tuhan terhindar kami ibas bahaya penyakit corona enda pe Tuhan. Jana tetap kami si pegegini dengan kami Bapa. Gelah tetap megegeh guna ngalakan perbeben ibas tengah-tengah kegelun kami sekala-sekala. Pasu-pasundu kerina anak-anak kempu kela permain gelah tetap di ibas sehat resmi jujuah kerina anak Bapa. Bagi pe toto kami nandangi kerina orang tua kami saitun si mungkin lit ibas sakit penyakit enda pe Tuhan si masu-masu ema nandi Jonathan berbangun bagi pe Muhammad Barus bagi pe ras mungkin sila tersingat gelarna pe Tuhan kami si masu-masu kerina kegeluhna gelarna tetap izab kena belin perkuah hati Tuhan bagi pe tua to kami karena kerina pengurus saitun gelahna tetap ia semangat ingin meriah ukur mendalankan karena pelayan bas tengah-tengah gerejaan benda gelah bagi ngasuk ia guna mengembangkan dahin pelayan di bas tengah-tengah rukun GBKP tebih tingginya Bapa bagi mempertonton kami dan Bapa mindo kami ibu busi anda kerina Tuhan alimindu saldo sesiban kami sebab roh kami bas gelar anak Yesus Kristus singgung ngajar mempertonton ini tergera seras. Oh Bapa kami si surga gelandu Bapa diamin. Rahmin kina jandu selami pratendu ibas dunia enda bagi surga. Mereka mankan akan si cukup ke suara senda enda. Alami salah kami bagi nyalami kami salah kalpak kami. Olami kami kamu buah bapa percobaan. Tapi lama ulangilah kami hidup silat nari. Sebab kam tak semaya kini rajaan ras kuasa. Ras kuliansi dekat-dekat na. Amin. Jojua salam sehat dan bantah kini.